I know I'm not supposed to touch the minibar, but I'm going to do it. I've been kidnapped! I am somewhere in Mexico with a... El jefe. We sold a little product to the cartels. You like needles? Give me a... I believe that's Harold. Harold? Harold? Gringo, gringo, gringo. You really believe in God? Of course I believe in God. What kind of person does not believe in God? To the lab. And why he went first? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Di video kali ini, saya akan coba meringkas sebuah film bergenre action komedi arahan sutradara Nash Edgerton. Sutradara asal Australia ini berhasil memadukan unsur komedi, aksi, dan drama dalam satu kisah yang berjudul Gringo. Film Gringo ini sendiri bercerita tentang seseorang yang bernama Harold Soyinka, yang bekerja sebagai manajer eksekutif di sebuah perusahaan farmasi kepunyaan temannya sendiri yaitu Richard Russ. Harold merupakan warga Amerika Serikat keturunan Nigeria dengan sifat tanpa celah. Jujur, bersahabat, profesional, bertanggung jawab, taat hukum, religius, atau sebutkan saja semua perilaku baik dalam diri manusia, semuanya ada pada diri Harold. Sayangnya, pada suatu momen, kehidupan Harold berbalik 180 derajat ketika dia sedang melakukan pekerjaannya di Meksiko. Teman-temannya berkhianat, istrinya berselingkuh, dan yang paling parah, Harold harus dikejar-kejar oleh kartel narkoba dari Meksiko. Mampukah Harold mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi dan melewati semua kesialannya itu? Tidak usah berpanjang lebar lagi, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Di awal film, Richard Russ, bos dari perusahaan farmasi Prometheum bersama dengan manajer pemasaran Elaine Markinson, menerima telepon dari Harold Soyinka yang mengatakan bahwa dia telah diculik di Meksiko dan penculiknya meminta uang tebusan sebesar 5 juta US dollar. Premis awal tersebut membawa kita kembali kepada kejadian 2 hari yang lalu. Di sini diperlihatkan Harold sedang berada di sebuah kafe bersama dengan akuntan pribadinya yang membahas tentang kondisi keuangan Harold yang semakin hari semakin lebih besar pasak daripada tiang. Harold semakin cemas ketika ia mendengar rumor bahwa Prometheum Farmasi, perusahaan tempatnya bekerja, akan segera merger dengan perusahaan yang lain yang berpotensi akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Harold yang uring-uringan sampai terlambat masuk ke kantor. Sesampainya di kantor, atasannya yang juga temannya Richard Russ memanggil. Di sini Richard memberitahu Harold kalau kunjungan berikutnya tidak akan seorang diri, melainkan bersama dirinya dan Elaine, sesuatu yang tidak biasa terjadi kepada Harold. Harold bingung ada apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah rumor tentang merger tersebut? Richard yang sudah banyak berjasa kepada keluarga Harold berusaha meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja dan ia akan selalu mendukung Harold. Pada petang hari, Harold yang masih berada di kantor Richard tak sengaja membaca sebuah file presentasi tentang rencana merger perusahaan tersebut. Ia lalu menyimpan file tersebut ke dalam harddisk pribadi Harold. Sementara itu di lain tempat, Miles, seorang pegawai toko alat musik, didatangi oleh temannya. Ia menawarkan pekerjaan kepada Miles untuk pergi ke Meksiko, mengambil beberapa pil narkoba untuk dibawa masuk kembali ke Amerika. Mendengar bayarannya yang lumayan, Miles pun menyetujuinya. Dengan kedok liburan, ia membawa serta pacarnya, Sunny. Have you been to Mexico, babe? Keesokan harinya, tibalah mereka semua di Meksiko. Rombongan Richard telah ditunggu oleh Angel, kolega Harold yang mahir berbahasa Spanyol. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju pabrik Prometheum dan bertemu dengan Sanchez, kepala pabrik yang mempunyai 35 orang anak. Holy fuck. Dalam pertemuan tersebut terungkap kalau selama ini Prometheum Farmasi melalui Sanchez si kepala pabrik menjual produk terbaru mereka secara ilegal kepada salah satu gembong narkoba bernama Villegas yang biasa dipanggil dengan sebutan Black Panther. Penjualan ini tentu tanpa sepengetahuan Harold. Dikarenakan Prometheum akan segera melakukan merger, Richard lalu meminta kepada Sanchez untuk menghentikan suplai kepada Black Panther. Itu harus dilakukan agar laporan inventaris terlihat wajar dan tidak menunjukkan kecurigaan di kemudian hari. Sanchez tahu bahwa keputusan ini akan berdampak pada masa depannya, bahkan nyawanya pun juga terancam. 35 kids. I think you can handle one drug dealer.
Malam itu saat mereka bertiga makan malam, Harold diam-diam merekam percakapan Richard dan Elaine ketika ia sedang pergi jauh dari meja. Dari rekaman itu, Harold mengetahui bahwa rumor merger itu benar adanya dan ia akan segera kehilangan pekerjaannya. Harold kemudian dengan segera memberitahukan kepada Bonnie, istri tercintanya, tentang situasi yang dihadapinya sekarang ini. Namun, alangkah terkejutnya Harold, istrinya justru mengakui kalau ia kini telah berselingkuh. Namun Bonnie tidak memberitahukan kalau ia sebenarnya telah berselingkuh dengan Richard. Harold yang telah dikhianati merasa kalau sudah tidak ada gunanya lagi ya berada di hotel itu. Ia pun memutuskan untuk pergi. Hari itu merupakan hari yang sangat sial bagi Harold. Sementara itu di lain sisi, Sanchez mengunjungi tempat kediaman kartel Black Panther. Ia menjelaskan kalau bosnya yang dari Amerika datang dan menyuruh Sanchez untuk menghentikan suplainya kepada Black Panther. Tuan Villegas alias Black Panther tak terima bisnisnya dikacaukan. Ia menyakiti Sanchez dengan memotong jempol kakinya dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Harold, orang yang ia yakini adalah bos dari Sanchez. Keesokan paginya, Richard dan Elaine check out dari hotel menuju bandara. Tentu kali ini tanpa Harold yang sudah kabur pada malam harinya. Harold sendiri pindah ke sebuah motel. Di sana ia tiba-tiba mendapat ide untuk membalas perlakuan Richard yang berkhianat kepadanya. Di lain tempat, Richard dan Elaine yang sudah sampai di Amerika sedang mengadakan meeting bersama dua koleganya yang lain membahas produk unggulan terbaru dari Prometheum yang mereka beri nama Cannabax, sebuah pil yang komposisi utamanya adalah ganja. Formula atau resep pil inilah yang diinginkan oleh Black Panther. Di motel tempat Harold menginap, ia sedang membuat rencana penculikan palsu untuk memeras Richard dan Elaine. Ia meminta bantuan kepada dua orang pegawai motel itu untuk berpura-pura menjadi penculik dan meminta tebusan sebanyak $5 juta. Dan kita pun dibawa kembali ke scene awal film ini dimulai. Harold melakukan apa yang disebut dengan acting di dalam acting. Ia berhasil meyakinkan Richard kalau ia benar-benar diculik. Richard kemudian menghubungi adiknya, Mitch Russ, yang di masa lalunya adalah seorang tentara bayaran. Ia meminta bantuan Mitch untuk menyelamatkan Harold yang sedang diculik. Scene kemudian berpindah menampilkan Harold yang sedang duduk santai di sebuah bar. Bartender yang mengenali Harold lalu menelpon dan melaporkan keberadaannya ke pihak kartel yang mencarinya. Tak berapa lama kemudian, dua orang datang dan membawa Harold. Kali ini ia benar-benar diculik. Dalam perjalanan menuju tempat markas Black Panther, Harold berhasil melawan dan menabrakkan mobil. Keesokan paginya, Harold diselamatkan oleh Miles dan Sunny. Keduanya membawa Harold kembali ke motel tempat mereka menginap dan merawat luka-lukanya. Sementara itu, Mitch menelpon Richard, memberitahukan kalau ia sudah mengetahui keberadaan Harold dan meminta bayaran sebesar $1 juta atas pekerjaan yang ia jalani. Dua orang pegawai motel yang tahu bahwa Harold sedang dicari-cari oleh Black Panther berusaha menculik Harold. Tapi tiba-tiba Mitch datang dan menyelamatkan Harold dari usaha penculikan itu. Mitch menjelaskan kalau ia dikirim oleh Richard untuk menyelamatkan dirinya. Namun Harold justru menanyakan bagaimana dengan uang tebusannya. Karena yang seperti kita tahu bahwa uang tebusan itulah yang diinginkan oleh Harold. Mitch lalu membawa Harold menuju bandara. Sesampainya di sana, Harold justru melarikan diri. Ia tidak mau kembali ke Amerika. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, tapi Mitch tetap berhasil menangkapnya lagi. Mitch selalu membawa Harold ke sebuah hotel. Mereka menginap di sana sebelum berangkat kembali esok hari. Di sana, Mitch menanyakan tindakan Harold yang justru kabur dari orang yang hendak menyelamatkan hidupnya. Tapi tanpa harus dijawab oleh Harold, Mitch mengetahui bahwa penculikan itu adalah sebuah kebohongan yang dirancang oleh Harold sendiri.
Setelah Herod mengetahui jumlah bayaran yang diterima Mitch atas pekerjaan untuk menyelamatkan hidupnya, Herod lalu menjelaskan kepada Mitch bahwa mereka bisa mendapatkan lebih daripada itu, asal mereka mau bekerja sama. Mereka pun sepakat dan menyusun skema untuk memeras Richard agar mendapatkan lebih banyak uang. Kemudian, Herod disuntik dengan mikrochip pelacak agar ia tidak kabur lagi. Need to keep dragging. I won't run again. Go away. No. It's over. Sementara itu di sisi lain, Miles datang ke pabrik Prometheum untuk mengambil pil ganja cannabis yang akan ia bawa kembali ke Amerika. Pil yang nantinya akan dipelajari dan dibuat kembali dan diproduksi secara massal di Amerika. Tak berapa lama kemudian, Richard menghubungi Mitch. Richard memberitahunya bahwa perusahaan berencana menagih klaim asuransi senilai $5 juta jika Harold meninggal saat melakukan bisnis di negara asing. Richard yang awalnya mengirim Mitch untuk menyelamatkan hidup Harold justru berbalik dan memerintahkan Mitch untuk menghabisi nyawa temannya itu. Mitch lalu meminta bayaran menjadi $2 juta dan minta segera dikirimkan uangnya. Did they double it to $2 million? They did. Great. Yeah. Great. Yeah. Your boom pineapple wine, your $1.50 all the time. Keduanya kemudian berjalan-jalan di kota. Di sini, Mitch sudah bersiap untuk menghabisi nyawa Harold. Tapi ia urung melakukannya karena sudah terlanjur bersimpati kepada Harold. Tiba-tiba, dua orang penjaga motel melihat mereka dan melumpuhkan Mitch, lalu membawa Harold bersama mereka. Dan sekali lagi, Harold benar-benar diculik. Mereka lalu membawanya ke Villegas, alias Black Panther. Which one are you? Manos, cabrón. Dale, güey, amárralo. Di sini Harold melihat Angel, koleganya selama ini di Meksiko ternyata adalah anak buah Black Panther juga. Tapi yang tidak diketahui oleh Harold adalah bahwa Angel merupakan agen DEA yang sedang menyamar. Tujuan utama Villegas menangkap Harold adalah untuk mengakses lemari besi yang ada di pabrik Prometheum dan mengambil resep pembuatan pil cannabis. Sesampainya di pabrik, baku tembak terjadi saat polisi dan rombongan kartel datang. Angel lalu membawa Harold menghindari aksi tembak-menembak itu dan mengungkapkan kalau dia adalah seorang agen DEA dengan nama asli Victor Cruz. I'm Victor Cruz, I'm with the DEA. I infiltrated Villegas and then your buddy. Di sisi lain, Mitch yang masih hidup lalu mengejar Harold dengan melacaknya menggunakan microchip yang menempel di tubuh Harold. Mereka lalu dikejar oleh anggota kartel yang lain. Aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan. Dan mobil mereka pun akhirnya terbalik. Harold kemudian menembak salah seorang anggota kartel yang kemudian mencoba membunuh Angel. Tak lama kemudian, Mitch datang dan menyelamatkan Harold yang akan ditembak oleh salah seorang anggota kartel lainnya. Namun Mitch tewas terkena tembakan tepat di kepala oleh anggota kartel pertama yang ditembak oleh Harold. Angel lalu mengucapkan terima kasih kepada Harold karena telah menyelamatkan hidupnya. Karena tidak ingin lagi kembali ke Amerika, Harold lalu meminta kepada Angel untuk secara tidak benar menyatakan dirinya telah mati. Harold juga memberinya harddisk berisi file-file perusahaan yang akan memberatkan Richard di persidangan kelak. Harold kemudian pergi dengan membawa mobil yang dibawa oleh Mitch. Di situ, ia menemukan segepok uang dan paspor palsu dirinya dengan nama Harry Barnes. Scene kemudian menampilkan Villegas berserta anak buahnya dan juga Miles ditangkap oleh polisi Meksiko dibantu serta oleh Angel. Bonnie menghadiri pemakaman suaminya, Harold Soyinka. Elaine kemudian menjadi saksi atas kasus ini dan ia justru memberatkan Richard dan mengambil alih Prometheum. Richard ditangkap oleh DEA dan dipenjarakan. Ia mendapat hukuman 15 tahun penjara. Sanchez meskipun cacat tetap bahagia dengan anak-anaknya. Dan Harold yang hidup tenang sebagai Harry Barnes tinggal di Meksiko, membuka bar di tepi pantai dan tetap berhubungan baik dengan Sunny. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.